Kalau dia berpandangan rigid, yang tak sama dengan dia, tak mau dia ikut. Jadi moderasi itu, Pak, itu bahasanya orang sana. Adanya bahasa kita tentang moderasi ini. Arabnya wasatiyah, wasatiyatul Islam. Sekarang sering disebut Islam wasatiyah. Tapi ada bahasa kita itu wasit. Moderat itu wasit, Pak. Dan wasit itu telah diterjemahkan oleh bahasa Arab, bahasa adat di Tapanuli Selatan. Kira-kira begini, kalau wasit itu, walaupun dia di sini, tahu dia di sana ada pelanggaran. Ya kan? Kalau dia melihat di sini, ternyata di sana ada pelanggaran, tahu dia. Itu wasit. Bahasa tafsilnya itu parmata-mata nihonas. Rajai Madabona Sutio ni San Mandailing Kola di Dokon Parmata Matani Hones. Apa artinya itu? Tidak hanya di depan, tidak hanya di depan, di sampingnya, tidak hanya di sampingnya, di belakangnya, bisa dilihatnya. Itu wasatiyah. Salah satu dari makna wasatiyah itu adalah parmata-matani honas. Ida dorajayon, na mungkin lolot pembangunan di Musa Jiton. Itulah dia wasatiyah. Kira-kira begitu. Kan binoto do Arab sidak al doraja di sini. Nah ison doraja idamu. Begini, begini. Mengapa saya katakan demikian? Kita masuk ke pengertian kedua dari moderasi itu. Tadi para mata-mata nih. Pengertian yang kedua dari moderasi atau wasatiyah itu adalah centralized. Centralized itu bahasa sejempuannya apa itu? Di tonga-tonga tersembunyi. Di tonga-tonga. Anggona maradat pola masuk tu galanggap semenon dibutu iya dia juga iya muda iya mana paite akan di tengah-tengah dia lagi muda Pak Wali kan di tengah-tengah, Pak Bupati di tengah-tengah, nah terbaik kita di pinggiran ni tuan on akan di tengah dia disebut tuan gunungan muda dong ulama Pak Wali. Di lambung mubahin dah. Nah tolah wali di bola Kang Mia ketua majelis. Tak boleh. Kenapa? Wasatiyah. Wasatiyah itu di tengah, sentralis. Madung dibacaan rektor nanti. Maka dalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-Baqarah 142, berangkat dari sana. Maka dalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang centralized, sentral. Di tengah. Umat Islam ini harus di tengah. Dan usul juga lah ini. Pak Wali, Pak Bupati, perankan ilmuwan ini di dalam perencanaan pembangunan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa aghnahum bima kanu yaksubun. Jadi agama harus sentral di dalam pembangunan kita, dalam perencanaan pembangunan kita. Ahli agama tolong ikutkan, bukan tukang doa saja, tapi
biado pandapot ni tuan ni sonon manahami rencanahon kata ketua bapeda kepala bapeda begini yang kami rencanakan bagaimana tuan adong dope cacat ni onlai sian sujud ni keberagamaan. Saya pikir itulah identitas dari Sidimpuan dan Tapanuli Selatan itu. Agama berada pada centralized di tengah.